1, nama saya Umanur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nela Griselda dari kelas 10 MIPA 5. Asas wawasan Nusantara adalah sebuah ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua warga negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari 6, yaitu 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting, dan sebagainya. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan oleh seluruh penduduk negara Indonesia. Selain dari itu, ada beberapa aspek-aspek kehidupan sosial. Di antaranya, aspek sosial yang berkaitan dengan unsur politik, budaya, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Warmana dari kelas MIPA 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, kekerasan, keterbelakangan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Yang dimaksud dari pancaran makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan adalah nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya suatu tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Wijaya dari kelas 10 IPS 4. Mau membacakan tentang ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari yaitu kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadira Permata Sandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas kedua bab 7 tentang jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan. Wawasan Nusantara. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional. Itulah yang merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia. Dan sebagai hasil pemahaman dan penghayatan
wawasan Nusantara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Nintias Kartiwi. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang ancaman di bidang sosial budaya yang terdiri dari apa saja. Yang diantaranya terdiri dari, pertama, kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.